إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ. Hayu kurang lajeng karena acara anu salajengna nyaeta nyanyikeun lagu Indonesia Raya. Bapak kali Ibu hadirin sadayana disemangatkeun ngadeg. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pilihan kinerja kepala sekolah yang disingkat dengan PKKS ini adalah merupakan penilaian rutin. Jadi penilaian rutin setiap tahun di mana di dalam penilaian itu kepala sekolah boleh dikatakan sebagai seorang profesional yang bagaimana bisa merumuskan mutu lulusan sekolah yang dipimpinnya. Maka kemudian kami mengambil tema dari PKKS untuk tahun ini adalah dengan penilaian kinerja kepala sekolah kita tingkatkan mutu layanan pendidikan. Wabil khusus yaitu mutu layanan pendidikan di SMA IT Banyumasun. Kesempatannya Tuhan pun bila sudah nanya apa sambil bahasa Indonesia sehari-hari itu yang lebih oke walaupun bahasa Sunda tapi kasar di bumi tanya ada bahasa Indonesia ya anak-anak juga diajar itu bahasa Indonesia karena bahasa Sunda teh yang menggabung Sunda teh ya jadi ayah mengubahin hal gitu ayah mungkin jadi ayah itu bahasa Indonesia saja yang jadi sejauh mana. Jadi tahun kemarin itu nilainya udah bagus ya, pada posisi amat baik. Kalau yang lain sih di posisi baik kemarin ya. Jadi kalau misalnya ibu amat baik ya sekarang itu baik lagi. Ibu baik, yang ibu kemarin itu mungkin ibu ya namanya ibu ini ya. Allahumma wafirlana adun ubana. Allahumma inna hadarumahan mahaduka wa alhamu'abiyu khadimu jirika ta'ubar minna ahmalana wafirlana. Allahumma inna hadzal mahad wa hadan mubarakan muhayyad wa sulhad wa mahjad nafian liwaj. Saya sendiri pun sebagai kepala sekolah justru yang harus terlebih dahulu mengembangkan kualitas diri dan kapasitas diri bagaimana agar bisa berguna bagi orang lain terutama dalam lingkungan sekolah.